ini adalah buah love. Buah yang cukup nyebelin ketika dilawan karena bisa bikin layar bergetar dengan lope-lopenya. Dan hari ini ku akan makan buah love ini untuk mengalahkan 3 player di public server. Tuh, hari Valentine udah lewat ya. Dan gua cukup kecewa karena gak ada event atau update Valentine di Bloxroots. Padahal gua nungguin ya, tahun lalu kan ada ya dan gua belum main pas itu. Lalu gue pengen banget ngumpulin item untuk nukerin-nukerin dengan barang-barang gitu ya. Sebenarnya gue juga mau record ini pas di Valentine ya. Jadi gue makan buah love untuk nyelesain event Valentine gitu. Tapi karena gak ada, gitu lah ya. Gue akan makan sekarang aja. And love activated. So ya, ini dia buah love. Ada 200 mastery. Kita akan naikin masternya dengan melawan boss di Tersis seperti biasa. Dimulai dari stone. Kita coba skip pertamanya. Earthshot. Wow, wet, gede juga efeknya, keren ya. Earthshot, boom. Kena serangan cinta, gue udah panas cinta dari gue, enak kata. Dan efeknya love ini emang keren sih ya, gue suka. Kayak sering-sering gitu. Betul, astaga ini lama banget sih kalau pakai itu doang. Boom, sampai udah malam nih. Jadi kita percepat aja dengan bantuan God Human. Oke, ternyata tinggal dikit. Sekarang kita serang pakai Earthshot. Boom. Let's go, naik masternya sampai dapat berapa mastery keren ya. Dan kita dapat 120 mastery, 2 skill langsung kebuka. Kita coba skill X-nya, Cupid's Zone. Boom. Nggak kena cuy. Kemana tuh arahnya? Oh, ke atas sana. Wait, bentar. Coba lagi, Cupid's Zone. Oh, oke. Jadi tembak ke atas ya. Coba kalau diarahin ke atas aja. Boom. Seperti itu ya. Coba lagi untuk total damage-nya. Berapa damage? 4400. Oke, sakit juga ya. Tapi bagusnya musuhnya harus kena stun sih ya. Kalau di PvP mereka bisa gerak cuy. Bisa keluar dari lingkaran love-love itu. Bisa gak ya? Bisa kan? Masih bisa gerak dia. Nggak stun sama sekali. Dan kalau ditekan sama nggak ditekan, sama nggak ya? Ini nggak ditekan. Oke, kelihatan sama. 4000 damage. Dan kalau ini ditekan sampai full charge. Apa bedanya? Kita lihat. Oke, so damage-nya naik 400 ya, lebih gede. Kalau yang nggak ditekan, 4400 juga. Oh, sama aja sih ya. Emang random aja sudah deh. Sekarang kita coba aja skill F-nya, skill terbangnya. Flamingo Ride. Kita naik flamingo cuy. Dan setahu gue ini bisa bawa temen ya. Tapi gue di server sini sendirian. Jadi gak bisa bawa siapa-siapa dulu. Nanti kita coba di public atau di ini ya, di private server gue. Untuk coba naikin orang ke flamingo gue. Untuk sekarang kita akan naikin masternya dulu dengan lawan boss lagi. Bete, ya kenapa nih kilo admiralnya nih? Ya kenapa cuy, nyangkut di situ. Oke, gua mau coba sesuatu. Kalau gua nyerang di atas ini bisa gak ya? Coba kalau skill Earthshot. Oh, bisa coy. Yo. Wait, gua bisa terbang-terbang aja dengan pakai skill nih kayak gini nih. Oh, oke, kalau kena damage ke cancel ya terbangnya. Oke. Berarti dia sambil terbang nih. Oh, enak juga ya. Yo. Kalau pakai pedang oh enggak bisa, cuma bisa pakai love-nya doang ya kalau lagi terbang. Au. Oke. Gilo Admiral, berani-beraninya kau ganggu gua lagi terbang, ha? Rasain ini, Earthshot. Boom, let's go. 153 mastery. Ada skill baru, coy. Kita coba skill C-nya, Irresistible Attraction. Oke, namanya cukup menyulitkan buat dibicarakan, ya. Irresistible Attraction. Gak kena, coy. Wait, bentar, harus dekat kayaknya. Coba. Irresistible Attraction. Itu doang skillnya. Tapi kayaknya di badan dia ada love-love-nya cuy. Kayaknya ini skill yang ini deh, yang gangguin layar itu, yang layarnya jadi getar terus ada love-love aja gitu di layarnya. Ini skillnya. Jadi skill C-nya yang itu ya, yang buat gangguin layar musuhnya. Dan skillnya kayaknya bisa di hold deh, bisa ditekan ya damage-nya. Coba kalau pencet sekali aja C. Boom, 3400 damage. Lumayan kecil. Sekarang coba kalau di hold, ditekan ya. Irresistible Attraction. Ada jantung berdetaknya cuy. 4293 damage. Oke, lebih gede ya damage-nya ya. Sekarang tinggal lawan sisa boss-boss yang lain. Untuk buka jurus terakhirnya, 200 mastery ya, Best of Friendo. Oke, love, gue ada mastery 199. Tinggal satu level lagi. Dan gue akan melawan Island Empress untuk yang terakhir ya. So, love melawan love. Earthshot. Boom. Oh, ya, sorry,
Kok dia punya jurus yang gua abunya sih? Padahal sama-sama love ya. Tuh, itu jurus apa woy? Oh, apa itu? Oh, atau mungkin itu love yang sebelum di rework ya? Tuh. Aduh, gila. Oke, mungkin itu love yang belum di rework ya. Nah, yang punya gua ada love yang udah di rework. Yang artinya lebih kuat. Haha. Yo, buset dah. Jurus love-nya bisa gitu, cuy. Gua keluarin full combo gua. Yo! What? Kenapa dia masih hidup, cuy? Headshot! Boom! Let's go! Sekarang gua udah punya jurus terakhir, Best of Friendo. Sekarang gua akan coba ultimate-nya, Best of Friendo. Best of Friendo! Boom! Yo, Best of Friendo! Dia ikut cerang pakai sword, damage-nya sakit juga, cuy. 20.000, what? Loh, tapi dia mati. Yo, kurang ajar nih ya. Bunuh Best of Friendo gua. Lo akan tahu akibatnya, beautiful pirate. Ini kau, keluarin Best of Friendo gua lagi. Hajar Best of Friendo. Hajar. Wow, sakit cuy. Let's go Best of Friendo. Ini juga bisa lompat ke udara ya, Best of Friendo-nya ya. No, Best of Friendo. Best of Friendo. Boom. Rasain tuh Best of Friendo gua. Kita lawan beautiful pirate berdua dengan Best of Friendo gua. Buat dia bisa jadi tank ya, keren juga ya. Aku tinggal dari jauh tembak pakai ini. Boom. Dan kita biarin Best of Friendo kita serang-serang dia terus sih. Best of Friendo juga nggak cuma kayak attack-attack doang ya, tapi dia punya skill juga, keren juga. Hajar Best of Friendo. Gue mau lihat ya skillnya gimana. Itu kah? Oh bukan, itu skillnya Beautiful Pirate. Gue kira itu keren banget. Dikit lagi Best of Friendo. Hajar terus Best of Friendo. Let's go Best of Friendo. Berhasil kita ngalahin. Kenapa spike hitter dan gue yang naik masternya ya? Yo Best of Friendo. Oh btw, kalau kita naik flamingo, Best of Friendo gue juga naik cuy. Keren. Oke. Gue mau cari combo. Tapi sebelum itu gue mau coba gacha dulu, karena hari ini gua ternyata belum gacha ya, gua lupa ya. Coba apa kita bisa dapat buah love? Buah light, not bad. Kita store aja. Gua baru aja nyulik orang. Ini kenapa tiba-tiba ada yang naik? Coba naik flamingo gua. Oke, betul-betul gua mau belajar kombonya di sini dulu ya. Gua sih harusnya udah nemu kombonya ya, tapi gua mau coba lagi apakah kombonya bisa atau enggak. Jadi we got human, lucky titan. Kenapa nggak kena Spiky Trident ya? Jadi gue pakai Chegat Human, terus gue tarik pakai Spiky Trident X, terus tinggal di spam pakai Love gitu. Jadi ini tarik, nah ini boom, sakit sih ya. Dan Best of Friendo juga ikut nyerang cuy. Tapi kok nggak one shot ya? Atau mungkin karena ada yang nggak kena jurusnya? Best of Friendo, stop! Best of Friendo nyerang orang. Ini harus ally dulu kali ya. Ally. Oke, apa lagi? Ini. Oh, 2000 tuh. Kok masih belum mati sih training dummy-nya? Coba ya, kita coba ke orang. Mungkin bakal lebih gampang. Ini. Aduh, gak kena cuy. Wait, ulang. Ini tarik, nah baru kena. Terus ini. No, susah juga ya. Sebenernya kombonya simple, sakit, dan cepat juga ya. Tapi susah cuy, kenanya cuy. Coba lagi. Ini. Oke. Art dia sih ya. Ini urutannya salah deh. Coba berarti headshotnya gua coba di akhir aja. Jadi ini plus ini. Oh, Best of Friendo-nya mental juga. Oke. Skill Best of Friendo-nya bikin musuh mental juga ya ternyata ya. Yang bikin dia kombonya gagal terus itu skill headshot-nya sama skill Best of Friendo-nya mental terus ya. Berarti skill X-nya gua akan coba ke arah lebih depan deh. Jadi ini. Nah, X-nya gua taruh depan, habis itu headshot. Oke, harusnya gitu one shot sih ya, kalau kena semua. Yaudah deh, gua akan coba-coba lagi, gua akan belajar lagi kombonya sampai gua lancar, habis itu gua akan coba PvP di public server. Oke, gua dari public server, kira-kira cari 3 orang yang mau PvP untuk dapetin 3 kill. Dan lagi perang cuy. Weh, mereka mainnya di udara semua tapi ya. Aduh, udah pakai do. Aduh, ya. Baru mulai, bro. Hari. Oke, dapet. Kena kombonya nih.
dia lobat. Cepet. Yes, dapat satu. Tinggal dua kill lagi. Oh, ini orang kayaknya mau lagi tuh. Dia nyalain PV-nya lagi, coy. Oke. Kita lawan Doe lagi. Aduh, nge-lag, coy. Kena tapi kumpanya. Kena. Aduh. Ini pingnya berapa nih nge-lag gua? Ya, kena Doe, coy. Ya, best friend Doe gua. Astaga, asli nge-lag banget. Aduh. Kena. Oke, kena gua. Aduh. Oke, berhasil lolos. Ini kena ini best of friend doh. Dia flash step dari jarak setengah. Wah, dia awaken, cuy. Kita nggak perlu awaken. Gua akan lawan tanpa perlu awaken. Sini kau. Oke, dua kill. Satu kill lagi. Dan gua baru aja 2/3 itu orang dengan 200 ping. Ini server mana dah? Terkulikan di server Singapura dulu. Oke, gua udah di server dengan ping yang normal akhirnya. Dan lawan pengguna Doe lagi, cuy. Oh, ada Rumble juga. Dua orang ternyata. Cuma butuh. Aduh, satu kill aja. Oke, dapet. Come on. Kena kombonya. GG, cuy. 10.000 damage. Lagi sekali combo lagi itu orang tuh. Mana dia? Kena. Loh, kemana tuh? Hilang orangnya. Pon 3 kali combo lagi. Oke. Wow. Let's go. 10M dia, cuy. Gila, love. Enak juga ya buah love ya. Oke, ini buah favorit baru gua nih. Oke, dia mau PvP lagi, jadi kenapa enggak? Coba lawan lagi. 4 kill gak apa-apa. Siapa? Loh, ya masuk ke dalam sini, coy. Ada pakai portal, nggak seru. Ya, nggak seru deh pakai portal. Aduh. Ya, yang portalnya lari di udara. Ya. Oke, mereka kejar-kejar di udara. Asli pada mati lah. Mending kita tidur aja lah.